Jenazah pilot Rimbun Air, Kapten Mirza dibawa ke rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Diperkirakan jenazah paling cepat sampai di Bogor pada Kamis malam. Keluarga mengatakan ikhlas atas kepergian almarhum. Saat ini sudah disiapkan persemayaman di rumah duka di Kecamatan Bogor Barat. Jenazah Kapten Mirza akan dimakamkan di pemakaman Lanut Atang Sanjaya. Target yang saya dapat info dari perusahaannya itu diusahakan kalau cuaca mendukung hari ini, kemungkinan ya malam mungkin. Kalau untuk di Rimbunnya sendiri baru Februari 2021 sekarang, baru join dia. Sebelumnya, dia join gitu, itu bersama pesawatnya, itu pesawat datang jadi masuk maskapai, apa bagian dari maskapai Rimbun ya bapak saya ikutan join. Keluarga kopilot pesawat Rimbun Air, Muhammad Fajar Dwi Saputra, masih menunggu jenazah almarhum diserahkan ke keluarga. Karangan bunga, simbol duka cita, memenuhi bagian rumah duka di Jadi Makmur, Pondok Gede. Perwakilan keluarga sudah menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman yang tak jauh dari rumah duka. Muhammad Fajar Dwi Saputra bergabung dengan Rimbun Air sejak Januari 2020. Sementara jenazah teknisi Rimbun Air, Utri Suwahyudi akan dibawa ke rumahnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Keluarga sudah mempersiapkan kedatangan jenazah di kediaman Kecamatan Balikpapan Selatan. Suwahyudi sudah bekerja di Rimbun Air selama belasan tahun. Sudah belasan tahun ya, Mas. Sama istri. Iya, sehari sebelum kejadian menjawab sama saudara-saudara, sama orang tua saudara-saudara yang lain. Cuma orangnya cenderung pendiam, jarang ngomong. Kecuali kalau kita tanya.